Hai Semeton, kali ini saat Lombok belusukan ke pasar megah dan mewah berlantai dua yang ada di Lombok Tengah. Apakah semegah itu? Kita lihat bareng-bareng yuk. Pasar ini bernama Pasar Renteng, berlokasi di Renteng, Kecamatan Praya. Bangunannya tampak baru dan katanya sih berkelas internasional. Saking luasnya, banyak lapak yang tidak terisi. Kalau kata para pedagang sih, kalau terlalu dalam nggak terjangkau sama pembeli. Alhasil, jadi nggak seimbang nih. Yang di dalam jadi sepi, yang di luar ramai banget. Bahkan, pasar ini jadi terkesan kumuh karenanya. Mereka harapan ada kata rame amuk. Banyak event toko-toko nih. Ada yang tahu, gimuk mele. Ada yang harap kancang. Ada yang sak rame. Ada yang sak rame. Elek pada uli lumayan, anak bawa atas. Lalu dia main jam siwa 10 ke atas-atas itu. Lebih nonton terus jangkin di semai ini jalan padahal yang bawa tanggung. Para pedagang yang ngemper di lorong dan selasar pasar diharapkan bisa mengisi lapak-lapak kosong yang sudah disediakan. Dengan begitu, fasilitas pasar yang megah ini gak sia-sia. Anggarannya aja sampai 114 miliar loh. Intinya sih perlu penertiban dan sosialisasi lebih lanjut, baik kepada pedagang maupun pembeli agar fasilitas yang ada bisa berguna sebagaimana mestinya.